Okay guys, kita jumpa lagi guys. Okay guys, hari ni saya nak ajar satu masakan yang sangat senang dan cepat ya guys. Nak tahu macam mana senang dan cepatnya guys? Mari kita lihat bahan-bahannya guys. Okay guys, bahannya simple aja untuk buat sayur bening bayam ya guys. Okay guys, yang tentunya bayam ya guys. Ini serbuk cendawan, garam, bawang merah dengan tu apa bawang putih dengan jagung ya guys yang telah dibisarkan biji ya guys. Okay guys, mula-mula kita rebuskan air dulu ya guys. Berapa banyak nak minum kita agak-agak sendiri ya guys. Lalu kita tutup dulu, tunggu dia mendidih dulu guys. Okay guys, dah didih ni, lepas tu kita masukkan bawang merah dengan bawang putih ya guys, terus masuk je guys. Guys, lepas tu masukkan jagung ya guys. Ni jagung ni dia perlukan masa untuk masak ya guys. Kita tutup dulu, tunggu sampai jagung masak, last baru masukkan bayam ya guys. Dengan cukup rasa semua ya guys, garam. Okay guys, ni jagung dia dah masak. Kita masukkan bayam pula ya guys, sebab jagung ni masak dia lama. Tapi bayam ni sekejap je kita masak guys. Masukkan bayam, lepas tu garam, dengan sebut cendawan ya guys. Adukkan dia ya guys. Ok guys, lepas tu kita tutup, tunggu 5 minit settle guys. Ok guys. Okay guys, ternyata tak sampai 5 minit guys. Saya tadi try bayam dia dah masak guys. Okay guys, boleh matikan. Okay guys, settle guys. Mudah, cepat dan senang ya guys. Siapa pun boleh masak guys. Campak je lahan bahan dia. Tunggu dan siap guys. Okay guys, kita jumpa lagi pada video yang seterusnya guys. Terima kasih.